Wen panggil. Entar. Ya sejak SMA ya, SMA udah suka bola. Kamu tanya gitu, saya nggak pernah. Dulu suka, sekarang jarang-jarang. Oh pasti dong, dari kecil saya suka bola. Udah sejak kecil? Suka sih dari SMP ya. Kalau dibilang suka bola, gue jujur nggak suka ya. Cuman gue karena SD ikut-ikutan temen ya, mau nggak mau gue jadi suka. Waduh, Babe sih tahun 80 udah jadi pemain. Dari SD. Sejak SD. Dari baru dilahirin udah suka. Taruhan nggak boleh, kata guru ngaji saya. Taruhan nggak pakai judi. Cuma taruhan aja siapa yang menang. Nggak pernah. Dulu. Sekarang nggak. Dulu taruhannya apa? Duit dong, diem-diem aja ya. Taruhan paling ya untuk main-mainan. Tapi tidak pakai uang karena haram. Pernah, tapi hadiahnya tukeran baju. Kalau taruhan gue pernah, itu SMA. Jadi gue ngikut-ngikut orang aja, orang pada ngikut ya gue ngikut. Gue nggak tahu skornya berapa, yang penting gue taruhan aja. Kalah mulu, gue nggak pernah menang. Waduh, pernah ngikuti juara antara kelurahan, kecamatan. Taruhan. Oh taruhan sih nggak pernah, cuma nonton aja gitu. Gue pernah dulu taruhan, tapi kalah mulu gue, makanya gue nggak mau taruhan mulu. Pernah. Nah gitu, taruhan buat es kepal Milo. Gak pernah. Jerman Der Panzer. Karena Jerman. Pemainnya hebat-hebat. Inggris. Karena saya sering lihat anak saya. Prancis dong. Pemainnya tangguh-tangguh. Sekarang Inggris. Inggris soalnya kelihatan kemarin ya bagus aja. Saya jagokan Perancis karena banyak bintangnya ya. Bintang Piala Dunia nanti main lagi di Perancis. Ya pasti gue Polandia. Ceweknya cuy, gue bukan mengharapkan pialanya, yang penting cewek cakep-cakep Polandia. Perancis, soalnya selain pemainnya bagus-bagus, pemain Eropanya juga merata di Liga Serie A, Liga Inggris, dan Bundesliga. Oh, freshman namanya ya, pemain dari Prancis kalau nggak salah itu. Ya dia pemain top sih, emang hoan saya itu. Inggris. Tapi kalah mulu, gue nggak yakin, tapi gue seneng aja sama mainnya Inggris. Keren, dari dulu ada Beckham, terus ada Wayne Rooney. Pokoknya pemain MU, gue suka di situ ada banyak. Jagoannya Jepang. Kenapa? Nggak ada. Inggris. Kenapa? Karena ada pemain MU. Jagoannya sih tadinya sebetulnya ini apa, Andika ya. Cuma karena ini Eropa, saya jagoin CR7 biasa. Karena ini nomor saya nomor 8 celananya. Aduh lupa ya. Ntar baca dulu kali ya. Lupa aku siapa ya. Tunggu. Top skor itu ya masih Portugal ya, tapi nanti Perancis akan melejit ke atas ya. Siapa pemain Inggris? Kalau dari negaranya sih Portugal, orangnya Ronaldo. Siapa? Roni siapa? Saat ini Ronaldo dari Portugal. Itu 3. Aduh, gua nggak tahu dah. Pokoknya gua intinya, gua prediksi Polandia pasti menang. Enggak ada namanya Roni sekarang. Siapa pemain Inggris? Ronaldo kalau nggak salah itu. Duh, siapa ya? Ronaldo kali ya? Gue lupa, gue nggak update. Top score-nya kalau nggak salah sih CR7 ya? Kalau nggak salah. Nggak tahu. Si Lukaku. Rashford.
haus, Pak. Kalau Ronaldo kemarin yang sempat viral, tau nggak geser apaan? Pastinya viral tuh. Setahu saya itu alkohol ya. Apa ya ukurannya? Apa? Ah lupa deh. Gak nonton waktu itu. Oh itu sih minuman, salah satu minuman bersoda. Kemarin ada sempat viral itu geser merek dan itu menjadi viral sih sempat itu. Geser itu? Oh Ronaldo geser. Coba kalau gua. Gua gak mau kan mungkin geser Coca-Cola. Coca-Cola gua geser. Wah wow, geser apa waktu itu? Saya mantap lupa sih itu. Benar kemarin. Padahal, ah, pang. Dia geser botol sama bir kalau nggak salah. Tahu itu dia geser harga diri. Enggak ya geser maksudnya. Itu sempat rame tuh, sempat diparodikan juga tuh. Itu sponsor utama lo padahal lo. Tapi kasihan deh lah. Juara dunia, juara Euro, ya. Jerman 2-0. Lawan? Itali. Kalau saya sih jagoin Inggris. Berapa tuh skornya? 3-1. Prancis kayaknya, untuk 2-1 aja untuk Prancis. Inggris 1-0. Di final itu Prancis lawan Itali. Mungkin skornya kalau nggak 1-0 ya 2-1 ya. Walaupun jagoan gue Prancis, tapi prediksi Belgia sih. Itu mungkin skor 2-1 melawan Prancis. Polandia 3-0. Lawan Itali. Yang juara. Ya sepertinya si Jerman. Berapa? 2-1 kalau enggak. Kalau gue skor kalau juara gue meyakinkan Itali menang. Dan skornya tipis. Ya kalau enggak 2-0, 2-1, kalau enggak 1-0. Prediksi juara ini, si siapa namanya? Zimbabwe. Itali 2-0, Itali. Menang, oke. 2-0 untuk Italia. Saya penggemar Italia. Sempurna. Bolanya kurang enak ini. Gila, pusing pala gue, pusing pala gue. Gol! Euro 2020 tapi dilaksanakan 2021 karena Covid. Udah.